saya Pun Bintang Aras SD selaku lurah dari Kolo. Silakan Pun Bintang Aras dan terhormat. Saudara-saudara, untuk kedua kesebelasan yang kini tengah memasuki lapangan pertandingan. Ya, terima kasih untuk tiga youtuber yang ada di atas panggung tinggi, saudara-saudara. Ada Bang Julkarnain, ada Fitra Rijal, ada yang namanya Thomas Lela. Youtuber Thomas Lela, saudara-saudara, yang ikut menyaksikan dan menyiarkan secara langsung. Kami informasikan setelah dilakukan pengundian, bukit kita berada di sebelah kiri panggung panitia, sementara skor 06 berada di sebelah kanan panggung panitia. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama. Ada dua orang komentator handal, ada Teta Rebel dan ada Sang Bintang Aras. Untuk mengomentari jalan pertandingan di babak pertama ini, kami persilakan rekan saya Teta Rebel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Di partai puncak ini saling berhadapan antara Bukit Kita dari Jatiwangi sebagai tuan rumah berhadapan dengan skor 06 Kelurahan Melayu sama-sama dari Kecamatan Asok Kota. Yang diketahui bahwa tim Bukit Kita dalam semifinal kemarin mencapreskan tim unggulan dari Kabupaten Bima, Gelombang Samudra atau Nipa A dari Amalawi, Kabupaten Bima. Sedangkan dari skor 06 mencapreskan 39 dari Kelurahan Jati Baru. Inilah partai puncak, partai grand final antara kedua tim, di mana di sebelah selatan tim dari Kokosanan dari Gua Melayu berkostum putih hitam, sedangkan dari Bukit Kita Jatiwangi berada di sebelah utara sana atau di samping kiri panggung tinggi penitia berkostum oranye bercelana hitam. Ya, silakan Teta Rebel melakukan jalannya di babak pertama ini. Jalan. Ya, terima kasih Bung Bintang Aras katakan tadi. Ya, pemirsa yang ada di Stadion Senayan Gelora Bung Karno dengan itu, mari kita saksikan bersama-sama final antara skor 06 bersama Bukit Kita tuan rumah. Mari kita kembali ke lapangan. Di sana ada tadi lapangan enak, coba potong hati bola. Nama umpan pendek aja secara iya. Coba pasirnya. Umpan coba. Coba. Sayang sekali. Peluang macam dibuliti oleh Bob Res tadi.
Saudara-saudara, ancan-ancan di luar sana sudah dilakukan. Itu masih ada itu sudah mulai di sana. Apa yang terjadi pemirsa? Mari kita saksikan pemirsa. Itu sudah mulai saya katakan sudah dilakukan. Nama di pagar petis tadi skor 0-6 maupun 14. Coba saudara Lukman masih Iman sudah mulai di sana. Coba datang hati bola. Umpan tarik ke belakang Igo masuknya. Masih Igo. Coba ke lini tengah tadi masuknya di sana. Namun dipotong pemain sudah 0-6. Masih pemain-pemain dari 0-6. Ada itu Sudarmono. Coba melewati satu pemain. Masih pemain bola yang sangat luar biasa. Sama dengan saudara Bagot. Disingkat ke saudara itu Sudarmono. Coba Ombres coba memainkan nama. Bola keluar lapangan. Sehingga menghasilkan tendangan. Gawang lagi. Sudah dilakukan dokter yang dituju. Masih dokter coba tenang. Dokter coba tenang. Umpan panjang masuknya di sana. Dengan dokter tujuh di PP oleh saudara Imam Sudarmono di sana tadi. Namun bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru untuk pertama kali. Untuk skor 0-6. Saudara Cok mengambil alih. Masih saudara Cok di sana acan-acan itu pemain di lini pertahanan. Dari begitu kita sudah dilakukan. Bola begitu keras. Masih ada pemain sendirian sudah apa-apa. Tidak ada pemain itu sudah mulai sendirian. Masih itu. Coba kita sama dengan saudara tadi. Nama Mbak tadi. Kalau pemenang. Coba bola dengan pemain tadi. Coba sudah langsung tadi saudara tadi. Namun benturan hedingan saudara Wali tadi sudah menghasilkan tendangan penjuru untuk sekian kalinya dari Bukit Tita. Mana teriakannya dari pendukung kedua tim ini? Iya, sangat luar biasa. Mana supporternya? Supporter senang. Mana teriakannya? Mana teriakannya dari Bukit Tita? Sangat luar biasa pemirsa yang memadati penonton 6.000 hadiran tadi. Hampir aja. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan pojok lagi ataupun tendangan penjuru pemirsa. Papanya Mofi mengambil alih. Ada dua pemain di lini pertahanan dari skor 0-6 sudah dilakukan. Bantar aja. Namun dapat difoli oleh sampai cekat oleh Mofi Sambilan di sana. Sudah dicampur. Masih Lima Sudar Mona. Coba melewati satu pemain. Namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola suatu pelanggaran tadi pembintang aras. Ini kebanyakan tendangan bebas pembintang aras. Iya, terlalu banyak pelanggaran saya lihat ini. Ya, mari kita kembali ke lapangan. Sudah dilakukan itu Sudarmono yang dituju. Coba yang kesela masuknya. Masih Ombres di sana. Coba disikat apa yang terjadi saudara-saudara. Namun suatu pelanggaran tadi. Iya, kurang. Sudah dilakukan Ombres, coba boys, coba supaya sudah bisa, sangat berbahaya pemirsa, sangat luar biasa pemirsa. Oke, coba dapat dibentuk oleh saudara Iyam, masih umpan terobosan masuknya, ada bapak Mofi coba hatinya, masih kontrol bola yang sangat luar biasa, Iyam coba memainkan skill individunya, Iyam sendiri yang coba mencari teman, masih Iyam, coba Iyam, oh tidak ada pemain di rupanya, masih itu Sudarmono, coba umpan terobosan atau saudara tadi, nama bola dapat dibesan sampai cetakan, namun begitu hati-hati, pemain begitu tadi ini, tidak ada untuk penyerangan, namun bola jadi dia yang sangat luar biasa, Ombres, kembali Ombres. Coba melewati satu pemain Ombres sangat luar biasa sekali individunya. Coba mendekati bola masih Ombres. Coba memainkan sekali individunya Ombres. Masih coba mencari teman Ombres. Namun tidak ada yang mendekati Ombres itu. Bintang aras sangat luar biasa sekali individunya Ombres sangat luar biasa. Saya ngamati. Tapi tidak ada yang minta bola sama Ombres. Saya lihat ini sangat luar biasa. Bola permainan sekali individu Ombres sangat luar biasa. Walaupun mereka coba tenang, masih saudara Bagong, sangat luar biasa, masih saudara tadi sendiri ya saudara tadi, namun disingkat oleh saudara Bani, bukan cuma di pelanggaran tadi, masih Cok tadi sendirian, ada Igo, masih Igo, namun sangat luar biasa, sekiranya Igo, coba umpan tadi masuknya yang dituju, masih tadi coba memainkan sendiri di tubuhnya, masih saudara capek, masih apa yang terjadi, rupa-rupanya suatu pelanggaran tadi ya. Inilah sportivitas kedua pemain yang sangat luar biasa. Begitu jatuh lawan sangat salaman langsung pelukan. Itulah junjung tinggi sportivitas kedua tim yang sangat luar biasa. Begitu indah pertandingan dan final ini. Ribuan penonton memadati Stadion Senayan Gelora Bung Karno dengan itu 6.000 penonton yang memadati. Ya, pemirsa, mari kita kembali ke lapangan
tendangan bebas, diskusi antara saudara Dokter dengan saudara Tagon ini. Siapa yang ambil alih? Namun, selamat kita di tengah. Sangat berbahaya tadi. Benturan-benturan pemain bisa diselamatkan oleh Igo Sudarmono. Masih Dokter 1-2 kembali. Cuba terobosan masuknya. Dapat Edi. Iya, coba. Masih iya. Coba ada Dadi. Namun, Wali di sana. Coba tenang Wali. Bersama dengan saudara Lukman. Masih Lukman, masih dapat diganggu, masih sangat luar biasa, masih Dadi bisa merebut bola, coba melewati satu pemain, namun sayang sekali tidak ada yang minta bola tadi, kembali bola dikuasai oleh sebuah pesanan, sebuah Taufik di sana, lebar lapangan, nama punggung 12 di sini, campurnya begitu, kembali campur coba dengan bersama dengan saudara, masih coba, nama benturan, saudara Bangun tadi. Memohon kepada kedua tim untuk bermainlah secara sportif, kompetitif, bermainlah secara sehat, bermainlah dan secara berkelas. Ada Iman Samudra yang sedang bermain, umpan lebar lagi, ada umpan di sana 20-10, masih 20-10. Dan terjadi bola terlanjur keluar dan di sana bahaya Alfian di sana. Bahaya, beberapa menit 12 dari 2-0. Nampaknya ada benturan tadi. Ya, bersalaman. Ya, bersalaman. Untuk membobol kawan dari Bukit Cuita. Mula pulau mas. Sementara empat pemain dari Koko Sona Melayu berada di kota nama sana. Keterangan gol. Sudah dilakukan. Bahaya. Umpan lebar. Kita di kota nama sana. Tiga kali ini. Ada mau. Nampaknya lemparan ke dalam kali ini. Kokosona sudah dilakukan di atas nama Tafu di sana. Bahaya nama Tafu. Tetapi dia bukan bola. Masih nama Tafu. Kami lepon-lepon dari Tafu kita dan Tiwani. Lumpang itu ada nyukungan di sana terjadi. Masih Dadi mencari kawan. Masih Dadi. Lepon lepon. Ada Emprah di sana. Lepon sekali. Oh, kami kita yang jalan tadi. Kembali Dadi. Lumpang-lumpang. Masih Dadi. Kami ada nama Tafu. Coba dikejar, Iman Samudra. Oh, terlalu keras lanjut bola tadi sehingga menunjukkan Iman Samudra tadi sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali kepada pemain dari Kokosona Pura Melayu. Inilah satu pula kita saksikan para penonton sekalian. Sudah dilakukan, bahaya di sana. Oh, Edwin berada di bagian belakang ciri tadi. Wali ditutup, sampai kemudian cukup tenang. Masih ada berbahaya di sana. Oh, tetapi di mana? Kali ini ada Ozras. Oh, Ozras. Masih kita dipersingkan bola. Masih Ozras. Masih Ozras. Kembali Imam Samudra. Kali ini masih Imam Samudra. Masih Imam. Masih kamu. Ozras berbahaya di sana. Empat belas kali. Ada Luhuma. Bahaya. Malah Tafi. Masih. Coba dikejar, Bagong kali ini. Masih, masih berbabas, Bagong. Dia tumpah Imam Samudra di sana. Masih Imam Samudra untuk kecengnya, Dadi kali ini. Itu dia ada, dia keberatan lagi. Bukan satu pelanggaran. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kepenang-penang dari Bukit Cita ada tuanya. Mana bola? Ada acu, umpan dia acu, ada acu, ada lagi cangkau di sana. Imam Samudra kali, umpan lebar, ada acu, salah umpan dari acu, umpan lebar, ada nak pun kuat lah, bagus di sana, bahaya bola kembali, umpan dia lebih sembilan, bahaya, dia ada bola ini. Kita saksikan apa yang terjadi di sana. Ada bagus di sana, umpan kita sekarang acu, masih cukup. Tapi ada umpan lebar, Adi di sana bola keluar. Kembali menghasilkan umpan ke dalam kali ini. Untuk skor 0-6 Pura Melayu. Gabi Ali maupun siapa? Poker. Poker mengambil ancah-ancah sudah dilakukan. Bahaya di sana ada pengadap. Low. Berbahaya tadi. Manusia dilakukan gunung ada harga di nomor 8. Pemain pengganti.
menghasilkan tendangan penjuru Harun di mana satu peluang. Sementara antara pemain dari Kota Zona kau berada di kota nama Bayo. Bapak di tengah, nomor 9. Ada capung di sana. Ini oleh Ibu Demangan dari Bumpuras Salim. Masih Bumpuras. Lalu bermain canggih putra, Bayo di sana, apa terjadi? Ya, bersalaman. Minta maaf. Bersalaman dan saling berpelukan. Inilah peluang emas dari Koko Senamrai, peluang emas. Kita saksikan putra olahraga. Apakah ini bisa menghasilkan gol lewat tendangan bebas balik dengan pemain dari Koko Senamrai. Kita saksikan putra olahraga. Nampaknya ada lumpung sobat di sana, Koko. Ada lumpung tiga, bahaya! Kalau satu pemain belakang, ya wasit bergantung pemain dari Koko Senamrai. Rukman nomor 14 ditarik keluar, masuk jauh nomor 6. Inilah nomor 6 Ranggam Bara. Kita saksikan apakah dia Ranggam Bara ini bisa memberikan kontribusi berat untuk timnya Koko Senamrai. Langsung bantara Teng. Bapak dikejar nomor 12 di sana. Kembali lemparan ke dalam kalian. Boke kembali dengan mengambil alih. Lemparan ke dalam. Boke. Inilah Boke pertama. Sudah dilakukan Boke pertama. Bola lolokan kepilihan Imam Samudra. Bola keluar kali ini. Bayo bergerakan. Bayo! Nampaknya bola Fortuna masih berpihak ke Bukit Cita kali ini. Kali ini ada Bintra. Mana Bintra? Masih Bintra. Untuk gajahnya, Bukit Cita. Masih Bintra. Bayo bergerakan itu. Kali di tengah jalan. Baru ada hal di sana. Masih belum dahar. Itu dia malam kalung sang kapten. Ada lagi di sana. Nampaknya pelanggaran dari. Kembali kali ini tendangan bebas. Untuk teman-teman dari Bukit Cica. Inilah satu peluang. Satu kesempatan. Untuk bisa menghasilkan gol. Lewat tendangan bebas kali ini. Itu dia malam. Mengambil alih tendangan bebas. Umpan Imam Samudra. Lomba dikejar. Itu penawar di sana. Bahaya. Penawar cukup lama tadi. Bagus. Cukup lama tadi. Umpan karatnya kalian. Edi Bola. Koko Senamrai. Pasir ke belakang. Bagus di sini. Bobong ke belakang. Masih bagus. Pemain cukup senior. Diambil ada api kali. Bahaya pergerakan lagi. Gol. Cukup banyak pemain yang diperlukan di batu di sore ini. Kata Iguan Fina. Nomor 4 kali ini. Ada Dokter Bayo. Uci Permala. Untuk gajah. Ada Bumpa. Bayo kali ini. Masih lagi. Masih lagi. Masih adu, mainkan bola. Umpan pendek, dapat juga, kembali ke kita bawa. Kembali berperasaan, masih berperas. Ada yang pulsa bagi sana, ada broken. Umpan bawa dia bawa. Bawa, apa yang terjadi? Bawa, 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 bawa. Ada bawa, di sana. Bawa, bawa, bawa. Bawa. Sang wasit,
Ruslan dengan menipu pandangan mitra mereka. Pertanda babak kedua sudah berakhir dengan skor berimbang 0-0.